Halo, hola, Dewi di sini. Di video kali ini kita akan menghadiri Church Festival. Church Festival itu yang ada di gereja ya, yang memainkan alat musik kalau tidak salah. Sepertinya seperti itu ya. Saya sudah diundang kemarin sama apa sih namanya? Pendetanya ya. Saya lupa namanya. Pendetanya itu diundang bilang hari ini jam 6 kita sudah harus di sana. Tapi sebelum itu saya mau ke kursaci dulu karena kursaci saya sudah selesai masa peminjamannya, masa peminjaman. Oh, ini sudah tumbuh bunganya, bunga yang sun sweet flower ya, sudah tumbuh. Yang dibicarakan sama di event, aduh saya lupa siapa namanya itu, Basil dan siapa gitu yang membicarakan. Lupa. Itu ternyata dia di fall ya, di fall dia tumbuh. Dan itu katanya bunga langka juga. Saya belum tahu kalau harganya dijual sama Huang, mungkin mahal. Semoga kursasinya buka, semoga kursasinya buka. Buka. Oh, syukur. Tunggu ya, kita ask for help dulu. Semuanya untuk menyiram bunga. Sebelumnya setahu saya, kurcaci ini ada sendiri kesukaannya. Job yang kesukaannya itu seharusnya ada sendiri ya. Cuma saya kurang tahu itu apa, saya belum pernah coba telusuri lebih dalam. Ini soalnya di saya yang pumpkin ini saya suruhnya dia kemarin memberi makan hewan ya, tapi ternyata dia tidak suka. Pas saya ganti menjadi menyiram tanaman, dia langsung lumayan lebih cepat naiknya. Jadi mungkin kedepannya saya mencoba cari bagaimana caranya untuk mempercepat ini ya, naiknya kurcaci ini. Tapi nanti mungkin di video-video selanjutnya. Saya belum pernah coba juga. Dan sepertinya saya harus mencoba si pumpkin ini untuk mengambil tanaman. Karena banyak sekali kalau satu kali tumbuh. Wah itu. Pumpkinnya mana ya? Oh lagi kerja ya? Wadidaw. Nantilah. Oke, okay, ini masih 5.30, saya habis kasih, belum kasih kurcaci, biarlah, nanti saja. Sudah 5.40, saya makan dulu sedikit, makan popcorn, kasih naik 30 hati, karena habis ini mau menaikkan kapak. Kok dia keluar? I've been waiting for you, everyone inside, now let's got in. Oh, namanya Carter ya, lupa, maaf, namanya Carter, si pendeta ini. Oke, kita disuruh masuk, saya tidak tahu di sini harus ngapain. Seharusnya main alat musik juga sih. Coba kita tanya-tanya dulu sekitar ya. Jeff, this is great. Music is perfect for relaxing. Ya, betul sekali. Everyone help put this concert this together. It's more fun than having professional come. Lebih menyenangkan ya daripada ada musisi yang datang diundang gitu. Aku akan memainkan organ. Aku tidak terlalu bagaimana. Dia tidak terlalu jago. Okay. Karen la 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 la. Tolong, jangan nyanyi. Masaknya saya tidak betul. I'm so nervous. Dia takut kalau membuat kesalahan dan ini sudah hatinya sudah orange sih, Haran. Even if I mess up, I'm sure Ellie help back me up. Okay, berarti Ellie ini jago ini ya, jago nyanyi. Karen's gonna sing. Oh, dia yang penyanyinya ya. Berarti bagus suaranya. I wanna sing in the concert when I grow up. Oh, belum nyanyi ya. Okay. Sepertinya sudah boleh mulai, berarti mulainya sama dia. Lewat sini? Bukan, lewat sini. Talk, I was going to have you play the ocarina. Okay, I'm looking forward to it. Shall we begin? Jangan-jangan ini disuruh tekan-tekan sesuatu ya? Aduh, saya tidak hafal sticknya lagi. Begin, okay, begin. Now then, ladies and gentlemen, please wait a moment while they take their places. Okay, kita disuruh ambil tempat. Apakah ada yang disuruh tekan? Ini ocarina itu gitu ya? Okay. Wah, cuma saya sendiri cowok. Mari kita dengarkan lagu kebangsaan. Bukan. Okay. Karena nyanyi gitu banget ya. Oh, pantas tadi run kalau masalah ada salahnya tidak apa-apa. Karena ada Ellie juga mainkan alat musik yang sama ya. Okay. This is nice.
I really enjoy that I should come again next year. Yang jadi pertanyaan kenapa harus saya sendiri yang cowok, padahal ada Kai, ada Kai sudah tidak ada ya, Paul. Ada saya lupa nama karakternya. Ada Brandon, ada yang lain-lain, tapi kenapa harus saya sendiri yang dipanggil untuk mainkan Ocarina? Ocarina lagi main drum kayak yang cowok main gitar gitu. Ya sudahlah. Oke, sampai sini dulu videonya. Like kalau suka, jangan lupa share, jangan lupa subscribe juga. Komen di bawah kalau memang ada yang ingin ditanyakan, entah itu tips, trik, atau mungkin sekedar kalian nyapa atau bertanya-tanya tentang hal lainnya, atau diskusi di bawah juga boleh. Doi pamit. Ciao.